Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Midiana. Di video kali ini, aku akan memberikan kalian informasi mengenai peringkat reputasi brand boy group bulan September yang udah diumumkan. Jadi guys, Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi brand bulan ini untuk grup idola pria. Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan juga indeks komunitas dari berbagai boy group, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari tanggal 8 September hingga tanggal 8 Oktober guys. Dan BTS menduduki puncak daftar selama 65 bulan berturut-turut dengan indeks reputasi brand sebesar 5.938.734 poin untuk bulan Oktober. Frasanya adalah Jimin, Jungkook, dan juga ARMY. Lalu guys, NCT naik ke posisi kedua dengan indeks reputasi brand sebesar 4.553.925 poin, menandai peningkatan skor mereka sebesar 12,69% sejak bulan lalu. Sementara itu, Seventeen menempati posisi ketiga dengan indeks reputasi brand sebesar 3.609.941 poin untuk bulan Oktober. Dan selanjutnya, EXO mempertahankan posisi mereka di posisi keempat dengan indeks reputasi brand sebesar 2.508.554 poin. Dan terakhir, The Boys juga mempertahankan posisi mereka di posisi kelima dengan skor 2.160.346 poin. Dan guys, ini dia 20 besar boy group bulan ini. Apakah ada idola kalian? Bisa komen di kolom komentar ya guys.